Rasulullah SAW ketika itu demam. Rasulullah demam. Rasulullah demam ya. Rasulullah ada demam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang mati gara-gara demam itu, insya Allah matinya syahid. Karena sakit mati demam. Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki katanya pernah berdoa, Allahumma wal humma wal araq wa mautat Sayyid al-Arab. Ketika beliau sakit, ketika merasakan rasa demam, beliau katakan, ya Allah, ini rasa ini demamnya seperti ini dan mengeluarkan apa keringat ini, ini adalah cara matinya Rasulullah, cara perpindahan Rasulullah SAW dari alam satu ke alam yang lainnya, ini adalah cara intikalnya Rasulullah SAW. Beliau katakan, ya Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan demam. Min fayhi jahannam, kata Rasulullah, innal humma min fayhi jahannam fabriduha bil ma. Demam itu datangnya dari mana? Panas dari neraka. Maka dinginkan dengan air, karena api itu mati sama air. Makanya kalau ada yang demam, banyakin minum air. Banyakin minum Yang ngajarin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Kata, ya Rasulullah, sepertinya aku melihat engkau demam sudah tingkat tinggi ya Rasulullah. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kata Rasulullah, betul. Saya merasakan demam ini seperti yang dirasakan oleh dua orang dari kalian double sekaligus. Nah, itu yang saya rasakan sekarang. Manusia tidak ada yang selamanya berbahagia. Manusia ini, sering saya bilang, manusia ini musibah. Kita diciptakan ini udah musibah. Artinya siap-siap buat sedih, siap-siap buat susah, siap-siap buat nangis, siap-siap buat merengek. Hari ini ketawa, besok kita nangis. Besok kita nangis, besok lagi kita ketawa. Ini manusia ya. Jadi tidak ada kosong daripada musibah. Jadi kita ini harusnya udah tahu bahwa kita bakalan dapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang muslim seperti kita paham. Berarti apa? Ada orang yang dia itu mendapatkan musibah, kemudian dia sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa-dosanya. Saya dapat musibah, nas'alullah al-afiyah. Misalnya salah seorang di antara kita dapat musibah, kemudian kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah alladhi la yuhmadu ala makruhin siwah. Segala puji bagi Allah, ya Allah. Orang Islam itu enak kan, ketabrak aja bilang alhamdulillah kaki doang yang kena, jatuh alhamdulillah cuman keserempet doang, jatuh ke apa mobilnya jatuh ke jurang alhamdulillah belum tabrakan. Jadi artinya apa? Semuanya bahagia. Orang Islam begitu. Nah, kalau dia ihtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan dapat pahala. Diampuni dosanya dan dapat pahala. Bahkan kata ulama, kalaupun dia tidak sadar, dia sumpek-sumpek-sumpek saja, itu bisa menghapus dosanya. Tapi tidak ada dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim mendapatkan rasa capek, rasa sumpek, rasa sakit, rasa boring, rasa sedih, gangguan dari seseorang, gangguan dari tetangga, gangguan dari sahabat, gangguan dari teman, gangguan dari orang daerahnya, gangguan dari siapapun yang ada pada yang ada dalam kehidupannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada duri yang mengenai kakinya, kemudian setelah itu Rasulullah tidak katakan ihtisaban, tidak kena duri, itu adalah penghapus dari dosanya. Kalau dia ihtisaban mengharap pahala dari Allah, dihapus dosanya dan ditambahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Saya masuk kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika itu demam. Rasulullah demam. Rasulullah demam ya. Rasulullah ada demam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang mati gara-gara demam itu, insya Allah matinya syahid. Karena sakit mati demam. Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki katanya pernah berdoa, Allahumma wal humma wal araq wa mautat Sayyid al-Arab. Ketika beliau sakit, ketika merasakan rasa demam, beliau katakan, ya Allah, ini rasa ini demamnya seperti ini dan mengeluarkan apa keringat ini adalah
cara matinya Rasulullah, cara perpindahan Rasulullah SAW dari alam satu ke alam yang lainnya, ini adalah cara intikalnya Rasulullah SAW. Beliau katakan, Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan demam. Min fayhi jahannam, kata Rasulullah, innal humma min fayhi jahannam, fabriduha bilma. Demam itu datangnya dari mana? Panas dari neraka. Maka dinginkan dengan air, karena api itu mati sama air. Makanya kalau ada yang demam, banyakin minum air. Banyakin minum Yang ngajarin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang baru berbangga mengatakan bahwa ini obat segala macam, Rasulullah sudah ngajarin. Ada dalam Bukhari. Rasulullah SAW katakan apa? Min fayhi jahannam fabriduha bilma. Rasulullah ketika itu sakit demam. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Kata, ya Rasulullah, sepertinya aku melihat engkau demam sudah tingkat tinggi, ya Rasulullah. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kata Rasulullah, betul, saya merasakan demam ini seperti yang dirasakan oleh dua orang dari kalian double sekaligus. Nah, itu yang saya rasakan sekarang. Rasulullah, boleh enggak sakit demam? Boleh, karena itu khafiful marad. Seperti akidah yang kita yakini bahwa wajizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh bagi seorang nabi itu sakit, tapi sakitnya enggak boleh berlebihan. Demam boleh enggak? Boleh. Sakit nih. Kenapa sakit? Sakitnya ada belatung-belatung keluar dari apa? Tangannya sampai dijauhi oleh istrinya. Itu siapa? Itu nabi, Bib. Kami belajar dari gitu. Itu bohong. Itu Israiliyat. Enggak ada. Nabi yang sakitnya sampai dijauhi oleh kaumnya, enggak ada. Itu bisa menjadikan kita keluar dari akidah yang benar. Nas'alullah al-afiyah. Jangan sampai percaya gitu. Nabi ada yang buta, enggak ada nabi yang buta. Nabi yang buta enggak ada. Ya. Nabi yang buta enggak ada. Nabi yang sampai sakit apa namanya? Keluar belatung atau misalnya sampai dijauhi oleh kaum-kaumnya, itu enggak ada. Itu Israiliyat. Itu bikin-bikinan orang. Mereka tahu umat Islam enggak bakalan bisa kalau diajak secara paksa, akhirnya dibikin seperti kurikulum lah, pelajaran lah dan yang semisalnya, supaya dari semenjak kecil didoktrin anak ini dengan cerita-cerita yang tidak benar. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, sekarang kita sudah tahu enggak boleh ya, meriwayatkan cerita-cerita seperti itu enggak boleh, enggak ada. Apa sih kita hasil dari cerita itu? Pengen biar supaya orang kesian sama agama Islam. Kita cerita semuanya tentang kesedihan-kesedihan, enggak begitu. Cerita tentang nabi dari semenjak kecil yatim piatu, bukan gara-gara kita pengen orang lain kesian sama nabi. Kita yang harus dikesianin sama nabi. Nabi enggak perlu dikesianin. Nabi Muhammad memiliki segalanya kok. Apa yang kesian sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul makhluk alal itlaq. Nabi Muhammad makhluk terbaik secara mutlak. Enggak perlu kita kesian sama Rasulullah SAW. Cuman ya, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh linutsabbita bihi fuadak, supaya hati kita mantap. Adanya kisah-kisah para nabi itu di antara gharadnya wallahu alam sebagaimana dalam Al-Qur'an, linutsabbita bihi fuadak, supaya hati kita mantap. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya melihat engkau seperti demam yang begitu parah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya, ini bukti bahwa sungguhnya apa, para anbiya itu boleh sakit, tapi wajizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin, ya, seperti apa, ka khafifil maradi. Qultu dhalik anna laka ajrain. Qala ajal dhalika kadhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah bin Mas'ud, berarti engkau mendapatkan pahala dua orang yang sakit, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul sekali, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah, adza, gangguan, hatta syaukah, kata Rasulullah, walaupun duri yang mengenai, oh, duri kecil begitu kena, kalau kata orang Palembang, kesubenan, masuk apa namanya, kayu sedikit itu ke dalam kaki atau ke dalam tangan, sakit, apa namanya bahasanya, naon, kasura, kasura eta ya. Itu yang paling sedikit tuh, kata Rasulullah SAW, fama fauqaha, selebihnya dari itu dapat pahala tergantung daripada apa yang kau kena, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Allah akan ampuni dosa-dosa dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan-kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat dosa-dosanya seperti ketika
pohon itu menjatuhkan dedaunannya. Itu kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesabaran, ketabahan, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita. Eh, tahu kok muka-muka kalian tuh muka-muka banyak musibah nih, kelihatan dari mukanya tuh sedih terus. Sama seperti saya. Setiap manusia itu saya katakan apa, musibah. Tapi sekarang sudah tahu. Setiap dapat musibah, kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala ampunan, dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan hanya mendapatkan ampunan, akan tapi kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.